Okay, hi, kapisanangan ko mata yung sanay tambal utam tampina hinanggaw ka na pangay tinanda diti bay na napaditi nga papakita ko na kayo inkura ang mamon sa yabasaw da tuhaw ikamayan dat malayo na pa nga ipanungaranan dat jeruk tuhaw. Okay, bay na napaditi asanangan ko da dat papayla da kayo ang papayintutun da kayo itinapatuhaw diti nga ikanan dat kain sana itulun hiti ipo magunan do saba ya itu dia. Jadi ang bayan na palitim saya kasih kongsi sama kamurang cemana mau buat itu tuhau dibilang. Jadi kepada remaja-remaja di luar sana kesemandakan om tangan aku agu itu apa kai lo ingku kurang momen saya tuhau ba ini kalilah saya kasih kongsi dengan kamu om kamu pun boleh belajar. Stop. Oke, kalau kita mau buat jeruk tuhau, antara bahan yang kita mau guna adalah satu, mestilah ada tuhau. Baru sih saya ambil tadi tuhau, oke, tuhau yang belum dikupas, oke, batang tuhau nih. Oke, yang kedua kita mesti ada limau, ataupun kalau kamu ada cuka, cuka pun boleh, oke, limau. Yang ketiga mesti ada cili, dia bilang lado. Oke, okay, lado memporok. Orang bilang cili-cili. Oke, okay, ada cili lah. Seterusnya mestilah ada garam kan, mau tambah dia punya sedikit perisa asin ataupun osin. Ada rasa masin-masin, ada rasa masam-masam, pedas gitu. Oke, okay, jadi jom. Kita mau letakkan dia garam dulu, okay, kita letak garam, berapa sih yang mau, atau mau masin, atau mau masin, atau mau masin, atau mau masin.